belok nangke kedua. Ya lur, selamat siang, jumpa lagi di channel Anak Magang. Kali ini ya kita dapat tugas yang cukup menarik juga. Kali ini kita akan melakukan kawin suntik pada sapi. Ya, ini permintaan peternak sapi. Ya, terlebih dahulu kita selesaikan urusan di kandang ya. Ini stok daun singkong, rumput odot, dan bayaman kita aman untuk hari ini. Jadi akan kita langsung menuju tempat pengambilan bibitnya dulu. Ya, inseminasi buatan atau kawin suntik pada sapi. Ya, umumnya peternak semuanya sudah tahu apa itu kawin suntik atau inseminasi buatan. Ya, karena kita juga ada keahlian di situ, kita juga melakukan praktek inseminasi buatan di sekitar wilayah kita. Ya lor, kita persiapkan dulu. Ya, kita siapkan bahan-bahan yang kita perlukan atau juga pengen tahu apa saja yang harus kita bawa ya. Ya, ini dia seperangkat alat IB kita, apa saja yang harus kita bawa. Ini plastik glove, ini untuk tangan kiri kita. Ini gunting, ini gun IB ya, untuk memasukkan bibit. Ini selongsongnya ya, nanti dipasang di sini. Nah, ini pengambil bibit di dalam termos nanti. Ini pengaman ketika dalam tas supaya ini tidak bengkok nanti. Yang ini supaya tidak bengkok nanti di dalam tas. Ya, ini dia pengambil bibit di dalam termos. Nanti termos ini akan kita isi dengan N2 cair atau seperti asap-asap itu. Ya, ini termosnya termos biasa. Ya, kosong. Nanti akan kita isi dulu di tempat kawan saya, tempat pengambilan bibitnya. Ya, bibit yang akan kita jemput hanya seperti ini lor, ukurannya cukup sebesar ini. Ya, bagi yang ingin melakukan praktek itu, saya dulu dapat pelatihan inseminasi buatan itu ke Kota Batu, Kota Batu Jawa Timur ya. Dan prakteknya dulu di Blitar, segitu lama pelatihannya 1 bulan di Jawa ya, dari Sumatera Barat terus ke Jawa Timur ya. Kami ada 30 orang dulu pelatihan, dan sekarang alhamdulillah telah dapat sertifikatnya, jadi bisa praktek mandiri lah ya. Ini dia bahan-bahan yang kita perlukan, dan ini tas yang akan kita bawa untuk membawa semuanya ya. Terlebih dahulu kita ambil dulu bibit. Bibit sapi permintaannya itu simental. Nah, seperti ini. Nah, ini ada di belakangnya nih, simental. Nah, itu ya lor, ini dia simental. Jadi kawan-kawannya seperti itu. Jadi akan kita jemput dulu ke tempat kawan saya. Ya lor, kita gaskan. Ini. Ya lor, kali ini kita akan lakukan kawin suntik atau inseminasi buatan. Ini kita lagi proses pengambilan bibit. Ya, kali ini permintaan dari peternak kita itu bibitnya simental. Jadi akan kita gaskan pagi ini.
Ya, kali ini kita akan melakukan inseminasi buatan atau kawin suntik untuk ternak sapi. Ya, inseminasi buatan atau IB. Ya, inilah dia kandangnya. Kita telah sampai di kandang. Nah, jadi inilah dia yang akan kita inseminasi buatan. Halo, ya, Pak. Kelompok apa? Naga. Boleh kekurang aja mantu nanya. Diam. Diam. Iya, ini deh. Kamu ada apa? Ya, di depan dia ada. Ini mati nih. Kau boleh kunci hari sonjo. Kata gua wali. Ini dia yang ini. Pasti mana lagi nih.
belok mungkin kedua.